Salam bahagia dan selamat sejahtera. Selamat menonton kita satu keluarga. Saya Zhang Yating. Perpustakaan warga baru yang pertama terletak di Taichung. Buku dari negara yang berlainan bukan saja dipinjam oleh warga baru untuk menenangkan rinduan juga memberi peluang kepada ibu warga baru untuk mengajak anaknya mengenali budaya ibunya. Di sini terdapat banyak aktiviti budaya, keadaannya sungguh seronok. Hari ini Perpustakaan Warga Baru Taichung sangat meriah. Pergi sekolah Baika, pergi sekolah Baika, Baika. Semasa dia masih umur 3 bulan, saya membawa dia datang sini. Setiap seminggu, hari Selasa dan hari Kamis, saya bawa dia datang sini mengajarnya. Kanak-kanak yang lucu bermain di dalam karma buku ini. Ibu warga baru juga mengenal teman baru. Kami datang sini tidak berkenal dengan orang lain. Datang sini mendengar guru bercerita kepadanya. Sangat baik. Ada yang umur 2 tahun ini, ibunya warga baru Vietnam. Dia tahu bahasa Vietnam datang ke karma buku ini. Dia juga tahu bahasa dan budaya negara lain. Mendapat hadiah mau berkata, terima kasih. Terima kasih. Bagusnya. Perpustakaan Warga Baru Taichung ini terdapat banyak orang dari negara lain. Inilah tempat untuk warga baru. Tapi pintu perpustakaan ini bukan hanya untuk warga baru. Malah banyak ibu Taiwan juga membawa anaknya ke sini. Adakah dia berkata, apa khabar? Adakah kamu berkata, apa khabar? Apa khabar? Kanak-kanak bermain bersama dalam suasana yang meriah ini. Belajar budaya yang berlainan sejak kecil lagi.